Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, cikgu mengucapkan selamat tahun baru lah pada semua pelajar tingkatan 4. Cikgu rasa masa cikgu bercakap ni ada lagi yang belum bangun tidur. Dan ada juga yang telah bersiap-siap untuk belajar. Jadi apa pun yang kamu lakukan, cikgu harap kamu dapat memotivasikan diri kamu supaya menjadi pelajar yang lebih bagus pada tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang. Seperti yang kita maklum, pelajar tingkatan 4 ni, kamu sepatutnya telah bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM pada tahun hadapan dan juga pada tahun-tahun mendatang. Jadi, cikgu nak cakap berkenaan dengan disiplin dan peraturan. Di mana-mana pun kita sebenarnya kena berdisiplin, sama ada di rumah, di sekolah dan di luar. Kalau di rumah musim PKP ni, sepatutnya kamu perlu mendisiplinkan diri untuk belajar PDPR dan juga membuat kerja-kerja rumah yang disuruh oleh ibu bapa kamu. Begitu juga apabila insyaAllah sekolah akan dibuka, kamu lebih bersedia dan cikgu harap kamu lebih berdisiplin. Kerana rasa cikgu, pelajar yang dapat ni dia lebih matang memikirkan apa yang buruk dan apa yang baik. Dan cikgu harap kamu boleh ikut segala peraturan yang ada di sekolah. Sebagai persediaan, kamu boleh pada masa sekarang ni kamu dah boleh dah cari pakaian. Mungkin dah lama duduk kat rumah ni, pakaian dah ketat-ketat. Jadi kamu perlu cari pakaian yang sesuai untuk ke sekolah. Begitu juga persediaan untuk apa ni, untuk belajar. Awak dah sepatutnya mencari buku-buku rujukan di samping buku-buku teks. Dan cikgu harap pelajar tingkatan 4 pada tahun ni lebih berdisiplin. Kerana sepatutnya kamu duduk di rumah ni banyak berfikir tentang masa depan kamu dan tidak mensia-siakan peluang yang diberikan oleh ibu bapa kamu untuk bersekolah di sini. Jadi cikgu harap sekali lagi pelajar-pelajar tingkatan 4 ni apabila datang ke sekolah kamu lebih bersedia dan yang paling penting kamu perlulah menghormati orang tua kamu, guru-guru dan juga orang yang lebih tua daripada kamu. InsyaAllah, cikgu doakan kamu lebih berjaya pada masa hadapan.